mau tahu apa ini mare? Oke, ikuti dulu baru nanti saya tahu. Jadi saya masih berada di salah satu daerah di Makassar. Daerahnya lumayan bagus sini ya, luas ya, bisa dilihat tadi sekeliling. Cuma di sini masih ya masih agak panas apalagi karena matahari langsung jadi sangat terlihat kilo. Tapi tidak menjadi masalah, matahari pagi itu kan sangat sehat. Oke, lanjut lagi. Semangat! Wah, alhamdulillah sudah mulai basah keringat, tapi tetap masih semangat ya. Terus seperti apa yang sudah saya katakan tadi, mare, apa itu mare? Kalau di Makassar, mari kidi. Tapi ini mare adalah suatu ya singkatan dari mahkota dan regensi. Kenapa dikatakan mahkota dan regensi? Mau tahu? Ikuti lagi, nanti saya kasih tahu. Lanjut. Ayo, olahraga kucing. Ini adalah generasi penerus ya, dia sudah mulai semangat naik. Ayo semangat terus, lanjut. Alhamdulillah ya, saya sudah lari tadi keliling ya lumayan. Sekarang saya menemui lagi ya jalanan yang lagi tahap pembangunan. Itu ada tulisannya apa itu? Ada Patene dan Maros ya. Ternyata saya sudah tunjukkan lagi arah ke Patene, tapi saya masih akan lanjut lari di daerah yang sangat bagus di sini. Jadi saya sudah katakan tadi mare ya, mahkota Endreg Regens ya, apa itu? Jadi ini mare ini adalah salah satu event lari yang dilaksanakan atau event tahunan yang dilakukan oleh dua rumah sakit terbesar di Malaysia ya. Ada ma itu berarti mahkota spesialis medical center ya. Mahkota, saya lupa ya. Ya keringat masih ini. Jadi mari ya, mahkota medical center dan R-nya itu adalah regensi spesialis hospital ya. Jadi itu dua rumah sakit yang rutin mengadakan event ini ya, dimana Kalauma itu salah satu rumah sakit yang berada di Malaka, kemudian itu RE atau regensinya itu di Johor. Nah, untuk di Indonesia sendiri, mari event ini sudah dilaksanakan ini kali keempat, tapi berhubung karena situasi pandemi dilakukan secara virtual. Ya, jadi pun ada pun tujuannya
dilakukan secara virtual ini sangat manfaat. Mau tahu manfaatnya? Oke, kita lari dulu. Oke, lanjut. Bisa dilihat semakin asik larinya, makin sehat. Oke, lanjut terus yang kendor. Jangan takut lari, smart. Wih, di sini nih, lihat pemandangannya. Sangat bagus ya. Jadi bisa memang ya recommended lah untuk lari jam-jam sebegini juga masih bisa. Panas ya. Wih, masih banyak tanah kosong lagi tahap pembangunan. Jangan kendor. Alhamdulillah, semangat. Lari, makin lari, makin sehat, makin padat ya. Jadi alhamdulillah saya sudah finish lagi untuk mari ya, event lari yang diadakan oleh dua rumah sakit terbesar di negeri jiran atau Malaysia. Saya sudah jelaskan apa nama rumah sakit ini tersebut, apa kepanjangannya ini mare. Kemudian ya, adapun tujuannya diadakan untuk terutama untuk tahun ini. Tujuan diadakan mare ini ya tentunya pertama-tama untuk membiasakan atau melatih agar masyarakat selalu hidup sehat, memperhatikan kesehatan. Kemudian berhubungan dengan situasi saat ini yang pandemi, mare ini ketika dilakukan itu kita tidak dapat sehatnya saja, tapi kita bisa juga membantu bersama, terutama bagi tenaga medis ya. Jadi ini kontribusi yang dihasilkan dari event ini akan disalurkan untuk membantu tenaga-tenaga perawat di dua rumah sakit tersebut, karena mereka telah berjuang ya membantu saudara kita dalam penanganan COVID-19. Oke, terima kasih telah mengikuti. Sampai ketemu di event-event virtual atau event lari selanjutnya. Semangat!